muncul di laga Persebaya vs PSIM, fans riuh dan langsung sindir PSIS. Kiper Hernando Ari yang dirumorkan bakal hengkang dari Persebaya Surabaya, akhirnya muncul di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu malam. Bahkan, Hernando Ari masuk dalam susunan pemain, line-up Persebaya Surabaya yang menghadapi PSIM Yogyakarta dalam laga uji coba terakhir, sebelum berkompetisi di Liga 1. Hanya saja, Hernando Ari menjadi kiper cadangan Persebaya Surabaya, bersama Andika Ramadhani. Sedang kiper yang masuk starting si Persebaya Surabaya adalah Satria Tama, yang telah sembuh dari cedera panjang. Meski sebagai cadangan, munculnya Hernando cukup melegakan para pendukung Bajol Ijo. Pasalnya, belakangan ini Hernando terus-menerus dikaitkan dengan klub asal kota kelahirannya, yakni PSIS Semarang. Dengan hadirnya di Stadion GBT dalam laga Persebaya vs PSIM ini, kian meyakinkan para bonek jika Hernando Ari tetap bertahan bersama Green Force. Momentum munculnya Hernando Ari langsung diunggah akun @officialpersebaya. Bahkan, dari 7 slide foto yang diunggah, foto kiper muda ini ditaruh di paling depan. Netizen pendukung Persebaya langsung riuh merespon unggahan tersebut. Sebelumnya, manajer Persebaya Surabaya, Yahya Hasan Al-Katiri menegaskan Hernando Ari tidak dijual. Bahkan, manajemen Persebaya Surabaya bakal memperpanjang kontrak Hernando yang habis Desember 2022. Rencananya, kontrak Hernando di Persebaya Surabaya akan diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. Sampai saat ini dia, Hernando Ari adalah milik Persebaya, kata Yahya Al-Katiri dikutip dari Antara. Polemik mencuat setelah beredar kabar PSIS berambisi merekrut kiper kelahiran Semarang tersebut. Bahkan, sempat beredar percakapan yang diduga antara bos PSIS Yoyo Sukawi dengan Agi Eka Resi, agennya Taisei Marukawa. Agi menyebutkan kiper yang mau bergabung dengan PSIS Semarang adalah kiper berlabel Timnas Indonesia. Hingga kemudian, percakapan itu dikaitkan Hernando Ari yang disebut-sebut bakal didatangkan PSIS pada paruh musim Liga 1. Dengan penegasan dari Yahya Al-Katiri, Hernando masih akan membela Bajol Ijo di Liga 1.